Masih daripada Warus. Zina kembali, kita lihat apa yang terjadi. Kemus. Agung. Lepas kembali. Coy. Langkah tinggi Ujang Jojo. Oke, si baru. Lewat satu bulan tajam. Si baru coba perhatikan. Kita lihat. Ningat. Apa yang terjadi? I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the stars. It's my own. Ya, baik, saudara. Di mana Lam Raya kembali bangkit daripada keterpurukan sehingga berlanjutlah ke pertandingan set keempat. Poin kembali menjadi satu sama. Mohon dengan sangat kepada para penonton yang berada di dalam masjid. Segera diistabilkan oleh rekan-rekan panitia di steril. Baik, seru-seru kembali kita lihat pada mata kelapa nampaknya poin kembali bertambah menjadi dua sama. Di mana serangan-serangan meroket daripada rekan-rekan anak-anak Alam Raya. Lepas kembali satu passing yang begitu menarik. Yes, lagi-lagi kena. Satu poin, 3-2. Wajimal sudah tampak kepanasan, Wak. Konsentrasi maksimal. Zimal stop. Lepas angkat, coba pondasi baru. Lewat satu bulan tajam. Satu poin. 3-1. Baik, dengan selalu kembali kita lihat apa yang terjari. 1-2-3 kembali Alam Raya kembali mencoba merosot di posisi terbaik. Agus Seganti untuk membayangkan di pelawan. Akhir lagi. Coba kembali kita lihat. Satu kembali Kidamar meroket dari belakang dengan kaya bola. Kidal. Satu poin kembali bertambah nampaknya 4-3. Kidamar. Sekudang prestasi dan raih daripada pemain Sukun Badak Pro Liga Indonesia. Lepas kembali kita lihat apa yang terjadi. Coba kembali dari pasar Sukun Nyawa Saputra. Poin kembali bertambah 5-3. Baik, 5-3 nampaknya kembali nomor pun 7 bergerak mundur ke belakang dengan resip yang cukup tenang. 1-2-3 di bus. Zina di tengah lawan, coba pendasi, oke. Luar nampaknya 1-2-3 kembali, poin kembali bertambah berjibaku. 4-5, harus bekerja keras maksimal. Di bawah satu tekanan-tekanan bocah Raja Jengkol menekan lewat gaya yang cukup sempurna Alam Raya. Cukup tenang. Sedikit sentuhan daripada Agung Saputra. Poin kembali bertambah menjadi 6-4. Perhatikan saat. Di bawah 1-2-3 kembali kita lihat apa yang terjadi. Bergerak kembali nomor 3. 1-2-3 C. Warus. Ujang Jojo. Jojo kembali kita lihat apa yang terjadi pada sekali. Tebas. Waktu kembali kita lihat apa yang terjadi. 8-7. Baik, kembali 4-7 per 3-1. Kembali 1 cacar. Kon. Jangan salah nyebut kon. Sentrasi berbahaya. Lepas kembali. Coy. Warus kembali tim Kai Kota Cirebon Indonesia. Satu poin kembali kita lihat apa yang terjadi nampaknya per 3-1. Gimana satu tekanan di bagian 5-7. Baik, 5-7 bagaimana Bos Amin 3R. Passing. Lagi-lagi kembali kita lihat apa terjadi. Satu poin kembali berratis. 6-7. Baik, 6-7 nampaknya. Kembali kita lihat apa terjadi. 6-7 berlihat saat.
Dimana satu berjibaku dari dalam raya mencoba menekan. Lewat satu akselerasi nomor 9. Korek. Lepas. Ujang Jojo segudang prestasi. Bola sudah tampaknya tadi atas net namun tidak kalah menarik. Membolak balikan tangan di atas angkasa. Sehingga satu poin balikan kon. Konsentrasi berbahaya. Mem. Memang. Satu pemain ini pada harus memang luar biasa namanya kok guys. 7-8. Bergerak kembali si tangan hantu secepat kilat Sadi Dustin. Berebut kembali surat Deli angkat tinggi Ujang Jojo. Oki Damar si tangan tidak beracun. Baik kembali kita lihat pada mata kelapangan. 9-7 kembali kita lihat apa terjadi. Bergerak kembali Ujang Jojo. Angkat. Ningnang. Hey! Lagi-lagi Ningnang. Hey! Pulang meroket dari si bocah luar biasa. Dan kembali kita lihat dari sini di beberapa poin. 7. Kupon sebera. Agung. Poin 11-8. Bergerak kembali nomor punggung Agung Seganti dengan risip atau di pencung menarik dari saudara Dedi angkat di dada. Bulan melontar kembali kita lihat apa terjadi. Satu Deli, lagi-lagi Ujo. Sebagai sentuhan kembali mencoba menerobos sang lawan. Poin kembali bertambah 12-8. Satu kembali kita lihat apa yang terjadi 12-8. Nomor punggung 2 lakukan. Dorong kembali kita lihat apa yang terjadi. Cukup tenang. Lewat satu akselerasi daripada si bocah asal Kalimantan. Luar biasa. Deddy kembali menghempaskan sekut bulan tajam kembali meroket. Ledakan 9-12. Baik 9-12 nampaknya timang-timang. Seperti anak panah kembali melesat daripada walah. Lagi-lagi ke belakang, cocor. Ningnang. Hey! Sedikit sentuhan dari personal Ajis BC. Di mana pergerakan tidak boleh terbaca oleh lawan. Poin kembali 13-9. Bergerak kembali kita lihat apa yang terjadi. Zimal kembali kita lihat. 1-2-3 warus. Sedikit sentuhan. Yes. Manja kembali daripada si tangan secepat kilat atau si tangan hantu. Nampaknya satu poin kembali bergeser menjadi poin. 10-13. Babang ganteng bergerak mundur ke belakang. Yes. Dimas. Terpeleset kembali kita lihat apa yang terjadi. Satu keluarga ini merupakan pemain poli dan tadi adik kandung daripada Dimas Bintang Saputra juga bermain bersama Rantau Eke. 14-10, bekerja keras. Dengan cukup kita lihat apa yang terjadi. Bansos. Lagi ke belakang, kita lihat Gurramedan. Poin 15-10. Bergerak kembali. Sudah dirasing lagi kembali timah-timah sebentar siapa di sana. Oki Damar. Dengan tangan kidalnya kita lihat apa yang terjadi. Cukup tenang, lewat satu akselerasi daripada Warus. Zina kembali kita lihat apa yang terjadi. Warus! Loncat Deddy dari belakang luar biasa bola, cukup menarik. Sudah satu poin kembali bertambah menjadi 11-15. Kita lihat apa yang terjadi bergerak mundur ke belakang. Dengan tekniknya cukup tenang. Risik untuk kembali. Samping vertikal. 12-15. Korek mah ngeblok kedatangan. Bapak di teleponan tuh. Los, kalah. Korek. Baik, sesuai kembali kita lihat pada mana lapan panjang 12-17, 17-12. Lepas kembali berbahaya 1-2-3 angkat di sini bersadu. Cuy. Pukulan roket dari Persu Warus. Sehingga satu peruntungan saat kembali coba diberikan kepada alam raya 13-17.
Baik 13, 17, 6 panjang. Gimana satu pergerakan daripada nomor 9 bergerak mundur ke belakang. Satu Deli angkat tinggi, Priasi. Diberikan lagu sedang tim nyambat dari belakang, ternyata belum berikan ke lapangan. Poin 18-13. 5 poin ketinggalan menjadi patok ukuran. Bagaimana kembali dengan kayu itu menarik. 1, 2, 3, wis, angel. Lagi-lagi cuy, cuy. Terus kembali lancatan dari belakang dengan sedikit sentuhan jarima, cari-cari manis. Bagaimana kembali dengan poin kembali bertambah menjadi 14-18. Natskal, 1, 2, 3, lepas kembali Cina di tangan lawan, kembali mencoba pendasi baru. Lagi-lagi Primo, Natskal, Zina, kembali 1, 2, 3, angkat tinggi cocor. Tiba sedikit berbahaya, kembali mencoba mencoba sang lawan, angkat tinggi ke belakang, cocor. Lagi-lagi, masih Primo, coba kita lihat. Yeay, Primo Sabutra namanya. 15-18 leading 3 poin menjadi ukuran dari rekan-rekan Amrel. Cukup jauh. 15-18. Lepas kembali kita lihat. Menarik kembali ke cara kita lihat teman-teman jadi jinak teman-teman cukup cai. Lagi-lagi. Satu kembali. Luar nampaknya satu poin kembali bergeser menjadi 19-15. 19-15. Kita lihat apa yang terjadi lepas. Berbahaya kembali mencoba main sesang lawan. Satu poin kembali bertambah menjadi 25. Di bawah kembali tiga dengan poin 20-15. Ya, kupon mana? Ya, saudara. Lepas kembali kita lihat Dimas Saputra kembali mencapai luar biasa. Namun ternyata tertua set 1 poin kembali bertambah menjadi 16-20 sehingga leading 4 poin. Bergerak kembali. Rambut ikat Warus. Lepas Warus Acis. Ujang Jojo Sudan. Sebagai sentuhan kembali mencoba merasa di posisi terbaik. Sentuhan kembali cinta kita melawan kembali mencoba terobosan terbaru. Primo. Ningan. Satu poin kembali ke teman-teman yang saat ini masuk. Ratus 17-20. Bergerak. Makin lagi poin 21-17. Nomor 8. Sudah dikasih lagi pemainnya satu ini. Siapa di sana kembali luar biasa. Sudah. Harus saya menggebrakkan tangan atas angkasan sehingga peruntungan saat kembali menjadi patokan rekan-rekan dari alam raya kota Kupat Kepot Panawangan. 18-21 cocor najor angin loncatan manja dari si bocah luar biasa. Si anak muda bertalenta nomor 24 tidak senyum sedikit pun. Siapa di sana kalau bukan saudara Jima. Sedikit Jima, apa yang terjadi? Satu vertikal jam. Luar biasa kembali lolos bagaimana si Dimas Saputra. Luar biasa daripada alam raya. 19-22. Cukup tenang, Denny sang libero ujang Jojo. Selalu lancaran kembali berangkat dengan poin kembali bertambah menjadi 23-19. Lampu kuning sudah mulai berkedip. Yes, kembali lampu kuning sudah mulai terlihat nyala. Lempar, Oki. Lempar, cukup keras. Dengan satu pendasi baru coba perhatikan. Masih si Dimas Saputra namanya. Si bocah kembali daripada pemain timnas Indonesia dengan jargon NKRI Harga Mati Tunggal dari aku. Poin 20-23. Yes, kembali kita lihat apa yang terjadi. Kon. Yas. Terpeleset. Ningnan. Dawan Saputra berjuang masih otot tulang baja. Satu cengkraman bola di raung. 24 nilai. Cukup tenang. Coba pendasi dari bola. Yas.
Satu poin kembali kita lihat apa terjadi. 21-24 kembali gerakan-gerakan daripada bocah Alam Raya. 21-24 lepas berbayang kembali mencoba. Pas. Oh masuk. 25-21 game point. Coba terima kasih banyak kembali kepada pemain.